Assalamualaikum. Lagi di rumah Bunda Del Franza. Home decor low budget. Hanya pengen rumah terlihat cantik, tapi gak punya dana khusus untuk mendekor rumah. Akhirnya banyak perintilan yang serba dibikin sendiri. Sering mendekor serba bikin sendiri, mulai berdatangan endos. Perlahan rumah Bunda Del Franza berubah penampilannya. Ini juga base gear, spray, curtain, kiswa, itu semua endos. Ambalannya bikin sendiri. Brush adalah endos. Paper blower dari kertas jilid bikin sendiri, cuman belum saya tempel karena baru siap dicat ini dinding yang biru. Oke, kita keluar lagi dari kamar Bunda Del Franza. Ini juga mejanya kena cat. Hijaunya belum sempat dicat warna putih, masih mengumpulkan hasil fight promote. Semoga masih banyak yang mau fight promote di saya. Insyaallah kerja pakai hati. Ini adalah kamar anak bocah yang juga baru aja semalam kita masukin tempat tidurnya. Saya numpang salat di sini beberapa hari ini karena space-nya sangat memadai, dan mesin jahit saya coba pindahin ke sini karena kalau siang di sini terang. Ini juga kordennya endos ya, spray juga endos, wallpapernya juga endos guys. Alhamdulillah, cuman pede posting hasil bikinnya. Ini juga rak bunga hasil buatan sendiri loh. Ini warna biru juga baru dicat ya. Dapur udah selesai dicat. Ini juga udah banyak endos yang masuk ke sini. Masih 80% hasil bikinan sendiri, dan juga nutriseknya endos, stiker bumbu juga endos ya. Ting. Itu pagarnya juga dari kardus buatan sendiri, ambalannya juga buatan sendiri, kecuali ini ambalan Happy Cooking juga endos. Gordon jahit sendiri. Kesek Cooking juga endos. Nah, kotak obat juga adalah bekas. Sarung tudung saji juga bikin sendiri guys. Kamar mandinya guys endos. Stikernya sama dengan kulkas juga endos ya. Saya yang bikin menggergaji mamaku juga saya ya. Oke, luas rumahnya berapa ya? 880 kali 9 kalau nggak salah. Ini kamar satu lagi, kamar anak gadis tuh. Anak gadis nggak pakai jilbab jadi susah mau masuk ke kamar ya.
Nah, ini juga tadi baru selesai di chat sama suami. Iya, ayah yang chat ya, nak. Kombinasi ya, mungkin warna orange atau krem. Oke, kita keluar, udah maghrib. Azan maghrib ya. Oke, terima kasih sudah berkunjung ke rumah Bunda Delfransa. Assalamualaikum. Sampai jumpa untuk warna ruang tamu yang lain lagi ya. Oke, makasih. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi postingan terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum.